Selamat datang ke Akademi Tukul. Dalam video ni kami nak tunjukkan bagaimana perisian FreeCAD dapat memudahkan kerja tukang perabot sama ada profesional atau hobi untuk melukis dan membuat model projek mereka. Ini adalah kotak yang diperbuat dari papan blockboard dan plywood, yang mana lebar kotak itu adalah 125 mm, tinggi dia 100 mm, tebal papan tu 18 mm dan tebal plywood yang kali hijau tu 5 mm. Baiklah, sekarang kita akan mulakan lukisan. Pertama, klik new file. Okey, dekat bawah ni kita boleh nampak unnamed 1. Kita dah create satu file baru yang tiada nama lagi. Kemudian pergi dekat workbench, kita pilih part design. Ini ialah workbench part design ya. Semua ni toolbar untuk part design. Kemudian kita pergi create body. Kita dah create body, kita create sketch. Pilih XY plane. XY plane yang yang color kuning ni. XY plane. Tekan OK. Kita boleh nampak ada dua garisan ni, satu garisan XY. Okey, Y menegak, X melentang. Dan sekarang kita berada di workbench sketch. Ini semua toolbar dia yang color merah ni. Okey, dah siap tu. Kita start buat tapak untuk kotak kita. Kita pilih rectangle. Dekat toolbar geometric. Klik ni, klik ucu bawah. Okey, kita dah dapat kotak. Kita boleh nampak eh. Kotak ni kita boleh gerakkan. Nah, kita nak letak kat mana, nak berapa besar kotak, berapa lebar, berapa tinggi. Okey. So dia tulis dekat sebelah kiri ni 4 degrees of freedom. Maksudnya kita boleh gerakkan dia dan kita boleh alihkan kedudukan dia. Kita boleh ubah saiz. Jadi sekarang kita nak kedudukan dia, titik tengah kotak ni berada di persilangan garisan XY. Jadi kita pilih bucu bahagian atas ni, dah kita jadi color hijau. Dan pilih bucu bahagian bawah sebelah kiri ni pula, jadi hijau juga. Dan kita pilih titik persilangan XY tu. Kita dah ada tiga pilihan tu. Semua tu color hijau. Pergi dekat toolbar constraint, kita pilih simetri. Yang ini. Pilih simetri dan kita boleh tengok. Dekat sini dia tulis ada 2 degrees of freedom. Maksudnya kita boleh dia punya panjang tu boleh berubah dan dia punya lebar ni pun boleh berubah. Jadi kita masukkan dia punya garisan yang boleh. Kita bagi size ya, dimensi dia dekat garisan yang ini, yang belah kiri ni. Kita pilih constraint untuk vertical distance. Dan kita tahu dia punya lebar daripada lukisan tu 125 mm. Tekan enter. Kecilkan lukisan tu. Dan dia tulis ini 1 degree of freedom. Maksudnya lebar yang ni, titik tengah dah ada, garisan yang ni dah ada. Jadi kita pilih garisan yang kita dah ada saiz ni. Dan kita nak juga saiz yang ini sama, sebab kita tahu kotak tu saiz dia 125 mm x 125 mm. Jadi yang ni kita pergi dekat toolbar constraint, pilih equal. Dan kita boleh buat fully constraint sketch. Maksudnya kita dah ada jarak semua dah lengkap, kedudukan dia pun kita dah pilih kat mana. Close. Di sini kita tukar dia jadi, kita pilih pad. Ni dah tapak kotak kita. Dan kita tahu dia punya tebal ya, daripada lukisan tu 5 mm. Reverse. Okay.
Bila dah siap tu, kita pergi dekat model body ni yang kita create tadi. Ni dalam body semua ni, kita rename dia dengan nama tapak mudah untuk kita buat dimensi besok. Sekarang dah siap tapak, jadi untuk sekarang kita namakanlah file ni. Pergi dekat save. Kita namakan dia sebagai kotak. Sekarang kita dah nampak yang anim tu dah bertukar jadi kotak. Sekarang kita nak buat sisi kotak ni, yang papan-papan dia, papan blockboard tu. Dia kita pergi dekat, kita select kotak ni, yang kotak yang paling, kita select file kita, kotak. Kemudian create body, pergi dekat task, create body. Macam biasa kita create sketch pula, pilih satah dia, dan kita akan lukis di atas tapak plywood 5mm tu. Kita pilih XY plane. Ok, nampak? Kita pilih XY plane, kita start buat kita punya sisi dia. Create rectangle macam biasa. Yang ni kita pilih create rectangle. Enter. Eh, bukan enter. Create rectangle, right click. Dan kita tahu bucu ini berada di bucu plywood 5mm. Jadi kita pilih bucu ni, dia kalau hijau. Kemudian kita pilih garis kaisan menegak ni ke warna hijau, dan kita bagi jarak dia. Sebab kita tahu jarak dia dengan ini, tekan dan tekan, kita bagi jarak horizontal ni 59.5, dan kita ya, dia ialah 125 bahagi 2. Kemudian kita bagi jarak sini pula, kita pilih bucu tu juga, dan garisan melintang ni pilih vertical distance ni, pergi dekat sini sama juga 125 bahagi 2. Dan kita tahu lebar blockboard tu, tebal blockboard tu ialah 18 mm. Enter. Dia dah tengok sini, 1 degree of freedom. Kita belum bagi lagi Dia punya panjang. Pilih ini 125. Enter. Okay, fully constrained sketch. Jadi kita boleh close. Mereka terus create pad. Berapa dia punya tu? 100 mm. Length dia 100 mm. Siap sisi pertama. Pergi dekat model, kita rename dia sebagai sisi 1. Okay, sekarang kita nak buat sisi kedua pula. Kita select sisi satu ni. Okay, dia dah kat, dia punya tulisan dah jadi bold. Kita pergi dekat muka kambing ni, clone. Kita clone sisi yang pertama tu. Sekarang clone tu ada di sisi pertama. Jadi kita namakan clone tu, kita rename dia body tu sebagai sisi 2. Sisi 2. Enter. Okay, nama dah sisi 2. Kita pergi dekat sisi 2.
kita pergi dekat bahagian property dia. Angle ni kita gerakkan dia kepada 180 darjah. Sekarang dia akan berpusing pada part C Z 001 tu. Jadi part C Z kita pusing pada sudut 180 darjah. Lambatlah. Tengok kan, kalau kita 90 darjah dia duduk kat situ. Tapi kita bukan nak letak kat situ. Itu kita akan buat sisi ketiga sekarang. Sisi yang kedua kita gerakkan sampai 100 ataupun cara cepat dia tulis 180 darjah. Enter. Okay, sekarang dah siap sisi kedua. Kita kecilkan. Dia nampak sisi pertama dengan sisi kedua. Okey, sisi kedua dah siap. Sekarang kita nak buat sisi ketiga. Seperti biasa, kita akan pergi ke, kita akan select kotak. File kita ni kotak. Kemudian, pergi dekat task, create body. Dan create sketch. Sama juga, kita akan lukis di atas pan plywood tu. Kita pilih satah XY. Tekan OK. Okay, nampak. Kita boleh nampak garisan yang warna merah ni dekat papan blockboard yang menegak ni, garisan tu terputus. Kalau kita nak tengok juga garisan merah tu, kita nak nampak kita punya satah ni dekat mana, kita pergi dekat ni. Tekan yang color biru ni. Nampak tak garisan merah tu dah ada. So kita dah remove apa-apa yang atas daripada satah tu, kita buang. Kita buang. So kita nampak betul-betul apa yang ada di atas satah tu. Okay, sekarang kita akan buat kotak dulu. Pilih rectangle. Kita nak buat dekat sini. Ada, kalau tengok sebelah kiri ni ada 4 degrees of freedom. Maksudnya macam sama juga. Jadi kita pilih kedudukan dia lah, kat mana kita nak letak. Kita nak letak di bucu kotak ni dengan bucu kotak sini. Ini yang sebelah sini ni yang saya tunjuk ni. Nampak kan? Bucu kat sini. Ya, jadi kita select bucu ni. Kemudian kita select garisan ni. Bila dah dua ni color hijau, kita bagi jarak dia berapa. Kita pergi dekat toolbar constraint. Okey, jarak dia ialah 125 bahagi 2 tolak dengan 18 mm. Itu dia. Kita dapat jarak kedudukan bucu ni kita nak. Sekarang kita belum ada cukup satu lagi. Kita boleh gerakkan dia ke atas ke bawahan. Jadi kita nak masukkan bucu ni dekat situ. Pilih bucu. Kemudian pilih garisan yang melintang ni. Okay, dua ni dah hijau. Kita masukkan jarak dia. Berapa jarak dia? Okay, yang ini 125 bahagi 2. Okay, kita dah dapat bucu ni. So kita dah ada lah kotak ni. Kedudukan dia dah tak boleh bergerak dah ni. Sekarang kita masukkan jarak tebal blockboard tu. Pilih 18 mm. Enter. Kemudian kita masukkan dia punya panjang. Tolak 18. Enter.
Sekarang kita dah fully constrained. Dah fully constrained. Close. Kita tekan pad. Klik pad ni. Masukkan dia punya tinggi. 100 mm. Okay, dah siap. Sisi ketiga. Kita pergi dekat model. Kita namakan dia sebagai sisi tiga. Sisi tiga. Sekarang kita nak buat sisi keempat pula. Jadi kita select dah sisi tiga ni, double, sisi tiga double. Kita clone sisi tiga ni, tekan muka kambing ni. Namakan dia sebagai sisi empat. Ini. Sisi empat. Okay, lepas tu, kita pergi bahagian property. Pergi dekat angle ni. Okay, betul dia putar pada paksi Z. Masukkan sudut dia 180 darjah. Enter. Okay, siap dah kotak kita. Nampak? Okay, tu papan dia. Kita tengok dari depan. Kita nampak dua sisi ni dengan yang kiri kanan tengah yang kita nampak. Okey. Yang ini kita punya plywood. Ini blockboard kita, ni blockboard dan ni pun blockboard. Tengok dari atas. Tengok dari sisi sebelah lagi. Okey, dah siap kotak. Inilah dia dengan menggunakan precision FreeCAD. Okay, dalam bahagian yang kedua, saya akan tunjukkan bagaimana kita keluarkan setiap papan ni dengan saiz dia.